Daerah Kyulu, Tuaran dikenali dengan sungainya yang sangat jernih dan menjadi tumpuan pelancong untuk aktiviti water rafting. Dahulu, masyarakat Kyulu bergantung sepenuhnya pada sungai ini untuk menghubungkan mereka ke suatu kawasan lain dengan menggunakan rakit tradisi yang dikenali sebagai bangkar. Rakit ini dibuat menggunakan sumber hutan yang terdapat di sekitar sungai Kyulu, yaitu bambu dan akar kayu. Pada tahun 1989, bangkar yang hampir lenyap ditelan zaman telah diperkenalkan sebagai acara perlumbaan sukan tradisi yang unik. Bagaimanapun, aktiviti ini tidak bertahan lama. Selepas 22 tahun terhenti, warisan sukan tradisi ini dihidupkan kembali pada tahun 2013 dan menjadi salah satu acara tahunan dalam karnival sukan bagi penduduk Kyulu. Objektif utamanya ialah untuk silaturahim antara penduduk kampung yang baru, dan begitu juga untuk memantapkan kami punya dari segi fisikal, mental dan kesihatan lah yang diutamakan. Itu yang perkara yang diutamakan dalam pihak penganjuran ini bangkar tahun 2015. Iya, kalau dilihat daripada anjuran ya masa-masa di tahun yang lepas, memang untuk tahun ini memang amat menggalakkan. Kalau tidak silap, pasukan yang pada tahun lepas dah lebih kurang sedikit berbanding tahun ini. Kalau tidak silap, tahun lalu ada 11 pasukan saja, tapi tahun ini telah meningkat pada 6 pasukan. Jadi keseluruhannya ada 17 pasukan lah. Jadi ini berarti anjuran kali ini memang amat menggalakkan lah daripada penduduk kampung. Seawal pagi, peserta bangkaton berkumpul dan diberi taklimat mengenai peraturan dan panduan keselamatan sebelum bertolak ke Pekan Kyulu. Acara dimulakan dengan ucapan perasmian oleh Datuk Johniston Bangkuai, pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah, perangkap ADUN Kyulu. Selesai ucapan, pertandingan bangkaton pun bermula. Acara ini memerlukan peserta mengikat bambu menjadi rakit, lalu menurunkannya ke sungai dan mendayung melalui checkpoint di sekitar Sungai Kyulu hingga ke lokasi penamat. Arus sungai yang deras dan berjeram memberi cabaran kepada peserta untuk berdayung sepantas yang boleh sebelum menamatkan perlumbaan. Pada pendapat kami, program seperti ini adalah satu program yang sungguh baik, di mana program seperti ini boleh mengeratkan silaturahim di antara bukan saja kepada penduduk-penduduk kampung, malah di kalangan peserta, dan boleh meningkatkan semangat kesukanan di dalam pertandingan. Dan pada masa yang sama kami dapat bekerjasama dan menunjukkan semangat kesukanan walaupun ia dijalankan dalam peringkat kampung sahaja, tetapi yang penting kerjasama is the best. Sebab sebelum ini hanya diadakan sekali setahun, jadi kita harapkan selepas ini kita akan anjurkan beberapa kali lah dalam setahun, sebab sebenarnya keadaan sungai hari ini dia kurang mencabar sebenarnya, sebab yang paling dia punya thrill lah orang kata ya, dia punya challenge dia ialah apabila sungai itu besar keadaan air, dan kebetulan pada hari ini ada surut sikit, jadi kita harapkan kita akan cadang untuk mengadakan lagi pada masa akan datang, terutama sekali masa-masa ada cuti, dan kita akan adakan secara terbuka pula supaya yang kawan-kawan daripada luar sana boleh datang sini, selain daripada turut sama-sama mendapat pengalaman dan enjoy the program, tapi juga penting untuk kami di sini masyarakat di Kyulu untuk sebagai hub pelancongan di Sabah.